soal Windows Defender ini mungkin jadi sasaran tembak oleh netizen. Kita tidak ngomong kualitas atau adanya Windows Defender, tapi sebenarnya pantas nggak sebuah institusi atau sebuah negara mengandalkan keamanan datanya itu dari itu tadi? Dari sisi operating system, sebenarnya OS, ya? Kita tidak bisa menghakimi bahwa kalau yang Windows itu lemah, kalau Linux itu lebih kuat, kalau Mac itu lebih kuat. Yang menentukan lemah atau tidaknya adalah satu, siapa supirnya, siapa adminnya, man behind the gun-nya. Ya, satu. Yang kedua, bagaimana kebijakan yang diterapkan pada mesin itu. Tetapi memang wajar kalau publik menyindir Windows Defender itu karena itu sangat tidak umum. Jadi kalau kita mau virtualisasi, itu tuh ada pengamanan berlapis yang kalau cuma mengandalkan Windows dan Windows Defender memang patut menjadi pertanyaan, tetapi harus dimasuki lebih jauh lagi detailnya bagaimana. Tapi kita tidak bisa judging bahwa Windows lebih lemah, Linux lebih tinggi.